Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama gua KJR di channel KJR. Oke, jadi pada video kali ini gua akan tunjukkan sebuah tutorial itu cara dapat pemain Legends di Worldwide Cup ya, di box draw. Nah, ini Worldwide Clubs. Nah, jadi Bang, cara tutorialnya gimana? Nah, jadi simak saja video ini sampai akhir, jangan di-skip agar kalian tidak salah guna dengan tutorial ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi pertama-tama di sini kalian tekan yang SS93 ya, namanya itu J. Cruyff ya. Cruyff. Nah, di sini kalian tekan si pemain ini sampai 5 kali ya. Tekan kembali itu 5 kali. Nah, setelah itu di sini kalian setelah 5 kali kalian tekan Andres Iniesta 1 kali lalu kembali, terus lalu tekan Harry Kane 1 kali lalu tekan kembali. Nah, setelah itu kalian tekan rekrut batal itu juga selama 5 kali ya, sama kayak pertama. Oke. Nah, di sini silakan hitung ya. Nah, setelah itu kalian langsung saja rekrut ya setelah 5 kali. Nah, ini dia, kita sudah dapat ya guys ya. Silakan kalian coba ya, selamat mencoba. Nah, jadi di sini ini dia kita dapat J. Cruyff. Nah, ini dia dapat black ball ya. Oke, kita dapat black ball berapa? Oke, dapat black ball 3 ya, Bernardo Silva. Widih, mantap gak tuh dapat Bernardo Silva ya. Dan M. Sabitzer ya, dari FC Bayern Munchen. Widih, lumayan gitu kan dapat black ball-nya 3. Oke guys, untuk video selanjutnya nanti saya akan upload cara dapat iconic moment dan cara dapat POTW nasional Messi ya. Kalian aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya dari channel ini. Jadi kalian jangan lupa aktifkan loncengnya dan share juga ke teman-teman kalian ya. Oke ya, sampai di sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.